mungkin di dalam pandemi ini 2020 ini saudara salah langkah sehingga saudara punya kegagalan. Mungkin saudara sedang mengalami financial problems, mungkin saudara usaha saudara harus bangkrut tutup. Saya mengerti saudara, karena kita di sini juga mengalami banyak hal-hal yang sulit. Tapi yuk, saya mau encourage Bapak dan Ibu saudara semuanya, let's find hope in Christ Jesus. Because again, no matter what mistakes you made, no matter how much you stumble, no matter how weak you are, no matter how problematic you are, God is searching for you. God is asking that question, where are you? Tuhan sedang mencari saudara. Tuhan sedang menanyakan kepada saudara, di manakah engkau? Tuhan tidak pernah condemn saudara, tidak pernah melontarkan suatu hukuman bagi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara.